بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله الحق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله، الحمد لله شكر pada Allah Subhanahu wa Taala dengan limpah taufik, hidayah, pertolongan daripada Allah, kasih sayang Allah menjemput kita sama-sama menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Taala sembahyang fardu maghrib secara berjemaah sebaik-baik cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa Taala pandangkan kita dengan pandangan rahmat. Moga-moga Allah Taala campurkan ke dalam hati kita kasih, cinta, istiqamah sembahyang berjemaah sehingga ke akhir hayat kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, salah satu kebaikan Allah Taala berikan kepada hamba-Nya, Dia meletakkan hamba-Nya di atas ketaatan, gemar untuk buat ibadat, membetuli dengan apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi, taat kepada perintah Allah satu cara mensyukurinya. Dan kita sedia maklum ketahui nikmat Allah ni banyak. Mula daripada nikmatul ijad, daripada kalimah Arabnya wajada yaujidu ijadan, Melayunya menjadi, minal adam ilal wujud, daripada tidak ada kepada ada. Tidak minta dengan Allah, bahkan tidak berdoa pun supaya dihidupkan di atas muka bumi, tiba-tiba wujud ada. Satu nikmat. Yang kedua, Allah Ta'ala bekalkan satu lagi yang dipanggil ni'matul imdad, bekalan untuk hidup. Daripada banyak-banyak nikmat itu, sehingga Allah Ta'ala sebut pun di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sekiranya nak menghitung akan nikmat Allah, nescaya tidak dapat menghitung, mengira akan dia. Ulama ambil kumpul-kumpul jadi dua nikmat. Yang pertama nikmatul ijad, yang kedua nikmatul imdad, yang wajib disyukuri oleh hamba-hambanya dengan menggunakan segala nikmat itu kepada ketaatan, kepada kebaikan. Walaupun kita kata ibadat itu sendiri pun nikmat daripada Allah, walhasil cara nak mensyukuri, gunakan nikmat di atas kebaikan. Ibadat banyak sekali pun nak mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala bagi sedikit pun tak mampu. Tapi sebagai tanda kita syukur sahaja, atas nikmat yang Allah Ta'ala beri dengan kebaikan ibadat yang banyak tak mampu. Itulah Nabi Daud AS, dia kata, ya Allah, aku tak mampu nak mensyukuri nikmat-Mu. Sekiranya mengucap tanda alhamdulillah sebagai tanda syukur, aku mesti ucap kali yang kedua sebagai tanda syukur ucapan alhamdulillah pada kali yang pertama. Dan kemudian nak mensyukuri ucapan kali yang kedua itu, mesti ucap kali yang ketiga.
Nak mensyukuri ucapan kali yang ketiga, tidak dapat tidak kena ucap kali yang keempat sebagai tanda syukur. Berterusan, ya Allah, aku tak mampu nak mensyukuri nikmat-Mu. Sebab itulah tanda mensyukuri nikmat Allah, merasakan di dalam hati itu fakir, berhajat pada Allah. Rasa di dalam hati itu kurang, masih lagi tidak mencukupi ibadah, ilmu. Rasakan di dalam hati ini daif, rasa lemah sangat, berhajat pada Allah. Rasakan di dalam hati hina, tidak ada mulia, tidak ada kemuliaan di sisi hamba-hamba yang lain. Itulah sebagai tanda sebesar-besar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita satu golongan hamba-hamba yang bersyukur, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum daripada ini, ya, mari dah baca kitab Misbahul Munir, surat yang pertama hari tu. Jadi ni kali, mungkin kali yang kedua. Jadi kita sambunglah talaki kitab Misbahul Munir. Moga-moga jadi manfaat. Karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani. Pengarang kitab Misbahul Munir, Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani, dia alim 47 ilmu. Untuk kenali alim, 32 ilmu. Dan Syekh Abdul Aziz inilah salah seorang daripada guru Tok Kenali yang kita kenali Al-Allamah. Dah di Kelantan Waliullah tu, salah seorang gurunya pengarang kitab Misbahul Munir, Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani. Walaupun begitu, alimnya tidak dikenali di kalangan orang awam, akan tetapi dia dikenali di kalangan para-para malaikat. Dia buat satu kitab yang nipis, manfaatnya beratus tahun, diambil berkat, diambil manfaat, sampai pahala orang yang muzakarah mempelajari kitabnya kepada pengarangnya. Itulah panggil ilmu yang berkat, ilmu yang bermanfaat kekal lama. Setengah-setengah ulama dulu dia buat kitab, dia tak bubuh nama, dia tak letak nama di kitab dia. Siapa yang meletakkan nama? Murid-muridnya pula. Kerana apa? Kerana tidak mahu ada gelaran di kalangan manusia. Itu ulama dulu. Mahu dikenali dekat di kalangan para-para malaikat. Itulah ulama dahulu sungguh-sungguh ikhlas menyebar agama Allah. Buat kitab pun kadangkala tidak ada nama. Jadi sambungan kitab Misbahul Munir, kata musannif, bermula Islam itu mengikut zahir dan mengaku zahir oleh seseorang. Kita masuk di dalam bab menyatakan agama. Agama terbentuknya di atas tiga perkara. Yang kita sedia maklum tahu, agama ni dia ada tiga rukun dia. Dia ada tiga syarat dia. Yang pertama iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Seseorang itu nak panggil beragama, dia kena tengok kepada tiga-tiga perkara ini. Kalaulah tidak ada salah satu daripada tiga perkara ini, masih lagi tidak panggil seseorang itu beragama. Mesti kena ada ketiga-tiga perkara ini. Yang pertamanya Islam. Islam itu mengikut zahir dan mengaku zahir oleh seseorang. Mengikut serta mengaku zahir. Kalau bahasa lorohnya, takrif bagi Islam apa makna? Inqiyadu zahir, ikut secara zahir. Pada istilah ulama, mengikut dan mengaku zahir oleh seseorang akan segala perkara yang dibawa datang akan dia oleh Rasul daripada pekerjaan agama, yang diketahui akan dia dengan darurah. Itu makna Islam. Apa makna Islam? Mengikut dan mengaku zahir apa-apa perkara yang dibawa oleh Rasul daripada pekerjaan agama secara darurah. Mana Islam kena mengikut, kena mengaku secara zahir. Kita kira rukun Islam yang pertama apa? Mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua sembahyang. Ketiga puasa. Keempat zakat. Kelima haji. Lima-lima rukun ini kena inqiyadu zahir,
ikut secara zahir seseorang nak baru masuk Islam. Contohnya, apa yang perlu dia buat? Mengaku mengikut zahir. Rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berlapah secara lisan, secara zahir. Tidak memada senyap saja di dalam hati, hati nak masuk Islam tapi tidak mengaku secara zahir, tak panggil Islam. Sebab itulah Islam inqiyadu zahir. Bagaimana dengan bisu? Bisu pun kena buat secara zahir. Kena buat isyarat yang boleh memahami orang-orang, perkataan orang-orang yang bisu mesti kena ada seorang tengok. Itu panggil secara zahir. Sebab itulah di sisi ulama, di sisi mazhab Imam Hanafi, ia berdasarkan dengan hadis Nabi. Nabi kata, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggal akan sembahyang muta'ammidan secara sengaja, maka sesungguhnya jihara, kafara jihara, kufur ia. Tinggal semaya dengan sengaja, kata mazhab Imam Hanafi, kufur. Kenapa? Kerana tidak ada inqiya, tidak ada mengikut secara zahir. Tinggal semaya, tak ikut secara zahir, kufur dengan sengaja. Di mazhab Imam Hanafi dah kot. Rengi di kita mazhab Imam Asy-Syafi'i, hadis itu kufur di situ, kata Imam Asy-Syafi'i, kufur mana kufur nikmat. Tapi menunjukkan bahawa Islam, Islam inqiyaduz zahir, ikut secara zahir. Perkara yang darurah, yakni yang ketika tiadaan fikir, bahkan semua orang tahu semua, kata perkara itu daripada pekerjaan agama, sehingga kanak-kanak pun tahu, seperti sembahyang, puasa, benda yang darurah. Bahkan orang kafir pun tahu, Islam apa tidak puasa, benda yang darurah, Islam apa tidak sembahyang, apa Islam ini tak tinggal semaya Jumaat. Benda yang darurah kalau tidak ikut secara zahir, setengah ulama kata kufur. Sebab itulah kita belajar kaedah Islam, definasi ataupun takrifnya inqiyaduz zahir, ataupun mengikut dan mengaku zahir apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Buat secara lisan secara zahir, mengucap secara lidah secara zahir, buat mendirikan semaya dengan tubuh badan, atau panggil secara zahir, berpuasa pun secara zahir, keluar zakat harta secara zahir, menunaikan haji pun secara zahir, itu panggil Islam. Dan makna rukun itu ialah perkara yang jadi sesuatu dengan dia, dan ia pula juzuk suatu atau suku suatu itu, yakni rukun itu asas atau tunjang bagi suatu. Maka rukun Islam atau asas atau tujuan itu mesti paham ni permulaan dia nak masuk. Dia kadang-kadang dia bicara dulu tentang asas rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, takut-takut keliru, takut-takut kadang-kadang orang ni lupa, tak ingat. Rukun negara ingat, rukun Islam lupa. Pertamanya mengucap dua kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimah syahadah. Dan aku menyaksi dan lidahku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku menyaksi dan aku mengaku bahawa Muhammad itu Rasulullah atau utusan Allah. Itu makna bagi ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan rukun yang pertama inilah sebagai asas dan tunjang utama bagi seseorang Islam, sehingga-hingga tidak dihukumkan akan seorang itu dengan Islam kecuali ianya menyebut dengan lidahnya akan dua kalimah itu. Tidak dihukum seseorang dengan Islam melainkan dia kena mengucap dua kalimah itu. Tetapi orang yang sudah Islam dua ibu bapanya, tidak wajib lagi mereka itu menyebut dua kalimah itu. Orang yang kedua ibu bapa telah pun Islam, tok nenek dia tu telah pun Islam, tidak wajib lagi mengucap dua kalimah itu. Itu mazhab Imam Syafi'i lah. Kalau mazhab Imam Malik, wajib juga kena kata sekali seumur hidup dia, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak kira semaya fardu 5 waktu, tak kira, tak masuk tu. Mesti kena ucap juga sekali kalau mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Syafi'i memada dengan kedua ibu bapa dia. Orang panggil kaedah taba'an li abawaihi, ikut kedua ibu bapa. Sebab itu kadang-kadang timbul masalah, orang tanya, dak kadang-kadang bagaimana kalaulah suami isteri ni kufur, tiba-tiba dia nak masuk Islam. Nak masuk Islam. Apabila dia masuk Islam, dia ada anak. Apa nak hukum dengan anak itu? Di sini tengok pada tafsiran ulama. Tengah ulama kata, jikalaulah salah seorang ataupun kedua-duanya, suami isteri tadi masuk Islam, dia ada anak, anak tu belum lagi baligh. Anak belum lagi baligh, dia mengikut kaedah taba'an li abawaihi, ikut kaedah kedua ibu bapa dia. Kedua ibu bapa tu Islam, Islam. Tapi kalaulah anak tu telah pun baligh, wajib juga dia kena kata sekali. Itu orang panggil masalah. Kadang-kadang orang tanya, satu lagi orang tanya, bagaimana pula kalaulah laki-laki kufur, perempuan Islam buat satu hubungan yang terlarang, zina contohnya, hasil daripada tu lahir anak. Apa nak hukum dengan anak tu? Adakah kufur? Adakah Islam? Ikut kaedah. Apabila ada kaedahmu, taba'an li abawaihi, ikut salah satu daripada kedua ibu bapa. Laki-laki tu kufur, perempuan Islam. Perempuan tu siapa? Mak dia. Mak dia Islam, maka dia pun Islam. Lain dengan masalah laki-laki tu Islam, perempuan kufur. Buat satu hubungan, lahir anak. Apa nak hukum dengan anak tu? Anak tu tidak Islam, walaupun laki-laki itu Islam. Kenapa? Tidak masuk di dalam kaedah taba'an li abawai, kerana laki-laki itu bukan bapanya. Itu panggil masalah. Masalah. Tidak wajib lagi mereka itu menyebut dua kalimah itu, kerana memadai dengan menurut jua. Ini orang panggil mazhab Imam Syafi'i. Dan berkata setengah ulama, wajib berkata juga seumur hidup sekali. Ini mazhab Imam Malik. Wajib juga kata sekali, supaya lepas tuntutan Allah Ta'ala. Apabila ada kewajipan di sisi ulama, di sisi mazhab imam lain, yakni Imam Malik, sunat bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i berkata sekali seumur hidup, nak melepaskan perkara yang wajib, meraikan mazhab Imam Malik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, hadis yang sihat lah. Sahih makna sihat, tidak ada cacat, tidak ada cacat dari segi matan ataupun perawi hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kita kalau kita tengok kitab Arab ulama dulu, kitab Jawi ulama dulu, dia akan tulis lepas daripada Nabi, dia tulis selawat secara penuh sallallahu alaihi wasallam. Selawat secara penuh, tidak tulis SEW. Kerana apa? Litta'adduban, nak menjaga adab dengan Rasulullah. Rasulullah orang yang mulia, bahkan seafdal-afdal makhluk, setinggi-tinggi makhluk, semulia-mulia makhluk. Bahkan Allah Ta'ala tidak akan buat kita semua ni ada dalam masjid malam ini, melainkan Allah Ta'ala nak menjadi insan yang bernama Muhammad. Allah Ta'ala tidak akan buat sekalian alam ini, melainkan Allah Ta'ala nak menjadi insan yang bernama Muhammad. Laulaka laulaka ma khalaqtul aflak, tidak akan kubuat langit bumi ni. Tidak akan adanya ilmu di dalam dada-dada manusia, tidak akan mengecapinya nikmat Allah semua hamba-hambanya, melainkan Allah Ta'ala nak buat insan yang bernama Muhammad. Bagaimana? Jagalah adab dengan Rasulullah. Bila mana disebut nama Nabi Muhammad, wajibkan di atas lidah mengucap, berkata selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana semulia-mulia makhluk. Nama lain, nama orang-orang besar, tinggi, pangkat besar, semua pangkat dia letak nama. Apakah salah nak menulis nama Nabi, tulis dengan selawatnya yang penuh sallallahu alaihi wasallam.
Bersabda ia Nabi, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah al haditha. Mana kamimil hadis, sempurnakan hadis. Dia hadis ni panjang lagi. Ulama musannif pengarang kitab ni dia ambil sedikit hadis masukkan di dalam kitab dia ni sebagai dalil. Ucapan rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimah syahadah. Diperintahkan akan daku bahawa aku bunuh akan segala manusia. Ni hadis ni lepas sahaja daripada Nabi hijrah ke Madinah. Ketika Nabi di Mekah dulu, Nabi dikeji, dihina oleh puak-puak musyrikin Mekah. Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi, ya Muhammad, sabar. Bukan mu saja yang dapat menerima ujian sebegini. Nabi-nabi yang lain pun belum daripada kamu pun dapat juga ujian sebegini. Sabar. Sampai sahaja Nabi hijrah ke Madinah, Islam telah berkembang kuat. Lalu diperintah Nabi, umirtu an uqatilan nas. Diperintah andaku bahawa aku perang sekalian manusia sehingga menyaksikan dan mengaku dengan lidah mereka itu bahawa tidak ada melainkan Allah. Itu sebagai dalil aku. Habis rukun Islam yang pertama. Yang kedua, sembahyang lima waktu. Ketiganya, memberi zakat. Keempatnya, puasa di bulan Ramadan. Dan kelima, menunaikan haji ke Baitillah. Bagi mereka yang kuasa padanya akan jalan. Sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Ya, selawat pada Nabi ni besar karamat dia. Besar sungguh karamat dia. Orang yang melazimi lidah dia selawat pada Nabi, tinggi martabat dia di sisi Allah. Bahkan Allah Ta'ala campur dalam hati dia ni kasih sungguh-sungguh pada Nabi. Apa-apa yang Nabi buat, rasa di dalam hati tu nak ikut. Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasil daripada berkat dia selawat pada Nabi. Tinggi martabat orang selawat pada Nabi ni. Sebab itu satu kisah berlaku. Lalu ketika Malaikat Jibril dia pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan suka, senyumlah. Senyum. Nabi pelik, Nabi kata, "Ya Jibril, sebelum daripada ni tak pernah lagi senyum datang bertemu dengan aku." Lalu apa Jibril, "Ya Muhammad, aku ada satu cerita. Khabarkan padaku," kata Nabi. "Ketika aku datang nak bertemu denganmu ni ya Muhammad, aku sampai di satu tempat, di satu bukit yang nama bukit itu Qaf. Kalau bahasa Arabnya Jabal Qaf, bukit Qaf. Sampai di bukit itu aku dengar suara orang menangis. Aku hampiri bukit, rupanya di sebalik bukit itu adanya seorang malaikat yang terhampar mukanya di bumi. Berlumuran debu dan mengalir air mata. Aku hampiri lagi. Oh, rupanya malaikat ni malaikat mukarrab ya Muhammad. Malaikat mukarrab ni malaikat yang hampir dengan Allah. Ibadat sungguh-sungguh pada Allah. Tak ada masa kelalaian. Itu malaikat mukarrab, dia hampir dengan Allah. Aku tanya dia, "Hei malaikat, kenapa berlaku hal sedemikian ni?" Lalu kata malaikat tadi, "Ya Muhammad," kata dia, "apa, ketika Nabi Muhammad, ketika mu naik Isra' wal Mi'raj, ketika Nabi Muhammad naik Isra' wal Mi'raj, semua malaikat bangun berdiri. Tapi aku ni sibuk sangat dengan ibadatku ni. Sibuk sangat ibadat Tuhan ni. Kalau semayalah, berzikir-berzikirlah, baca Quran lah. Sibuk sangat tak sempat nak bangun berdiri memuliakan Nabi Muhammad. Lalu aku ni dibala sedemikian jatuh ke bumi, terhampar patah sayapku." Lalu katanya Malaikat Jibril, "Tak pergi minta keampunan dengan Allah." Jawab Malaikat Mukarrab, "Aku minta dah tapi tak dapat keampunan. Allah Ta'ala tak ampun aku." Malaikat Jibril sendiri bertemu dengan Allah, mengadu hal pada Allah, cerita pada Allah tentang adanya malaikat yang menangis patah sayap duduk di tepi bukit ni. Lalu Allah Ta'ala kata, "Boleh dia nak mendapat keampunanku, musuruh dia berselawat kepada kekasihku 10 kali. Turun dia bagi tahu pada Malaikat Mukarrab. Lalu berselawatlah Malaikat Mukarrab 10 kali. Dia diangkat, disembuhkan sayapnya.
dan diangkat semula ke makam dia, makam muqarrabin, yang hampir dengan Allah. Sebab selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita ni hari Jumaat, perbanyak ke selawat pada Nabi dah ke. Begitulah juga berlaku pada Nabi Adam kalau kita tengok. Nabi Adam 40 tahun. Nabi Adam 40 tahun jatuh di bumi minta keampunan dengan Allah. Allah Taala tak bagi ampun. Jatuh ke bumi Nabi Adam minta keampunan dengan Allah, taubat dengan Allah, Allah Taala tak ampun. Sampailah satu ketika dia berjalan sampai ke Mekah. Dia berdoa dengan menggunakan nama Nabi Muhammad. Lepas dia berdoa menggunakan nama Nabi Muhammad, Allah Taala ampun dia. Mendapat keampunan Allah, terima taubat dia. Allah Taala tanya, "Ya Adam, engkau tahu dari mana nama Muhammad? Dari mana mu tahu nama Muhammad yang boleh muslik di dalam doamu?" Lalu katanya Nabi Adam alaihi salam, "Ya Allah, ketika aku di dalam syurga, aku lihat di tiang-tiang arasy, di atas-atas apa dipanggil tiang-tiang yang menanggung arasy tu ada tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku ketahui tidak akan meletak nama bersama dengan nama engkau melainkan insan yang mempunyai nama ini mulia. Aku guna nama itu aku mendapat keampunanmu ya Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita perbanyak selawat pada Nabi. Kalau ada rasa kesalahan, dosa, minta doa dengan Allah, selawat pada Nabi. Nabi tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tinggi martabat dia. Sebab itulah di dalam doa-doa ulama dia susun. Kita minta doa tiap-tiap lepas daripada sembahyang lima waktu, doa sembahyang hajat, doa sembahyang mayat. Tiap-tiap doa mesti ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhir doa wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Apa hikmah dia? Ulama dia susun. Doa selawat amalan yang tetap dah diterima oleh Allah walaupun dalam keadaan riuk sekalipun, dalam keadaan kerana manusia gorok dunia sekalipun. Moga-moga doa yang dicelahi dengan selawat terangkat semuanya. Itu hikmah ulama susun buat selawat di dalam doa. Sebab itulah kita perbanyakkan selawat pada Nabi. Ingat pada Nabi. Di akhir zaman ni perbanyakkan ingat pada Nabi, selawat pada Nabi, mengharapkan syafaat Nabi di akhirat. Kita ni tak apa dah kok. Masa kita suntuk sangat, hampir-hampir kiamat. Berlaku banyak perkara-perkara yang tidak diingini, dipanggil fitnah-fitnah di akhir zaman. Jaga-jaga dah kok sebelum Allah Taala datangkan bala. Kata Nabi, "Buniyal Islamu ala khamsin." Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa sawmi ramadana wa hajjil bayti man istata'a ilaihi sabila. Artinya dibinakan pekerjaan Islam itu di atas lima perkara. Nabi guna bunia. Apabila bunia makna dibina, dibinakan binaan itu di atas satu-satu benda, di atas tiang-tiangnya. Begitulah juga Islam dibina di atas lima perkara ini. Yang pertama, menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, dan mendirikan sembahyang. Iqamis salah. Nabi tidak guna lapah ja'ala fa'ala, tidak. Iqamis salah, diri olehmu akan sembahyang. Diri, apabila sebut mana mendiri, dia ada sebab mendirikan rukun dan syarat. Kalau mendiri, tidak panggil mendiri kalau tidak sempurna rukun dan syarat. Mendiri akan sembahyang. Mendiri akan rukun-rukun, mendiri akan syarat, zahir ataupun batin. Kadang-kala buat semaya juga, tapi hanya sekadar mencukupi rukun-rukun sahaja. Syarat dilupukan, itu takut juga lah. Baik, itulah syarat pun perlu dibuat. Dalam semaya ada rukun, ada syarat. Rukun seumpama takbiratul ihram. Apa syarat? 21 syarat takbiratul ihram. Baik, itulah sah-sah sembahyang. Majtama'a fihi asyartu warruknu. Ada rukun, ada syarat, sah panggil.
ternapi syarat ataupun rukun tidak panggil sah. Dalam semayat takbiratul ihram 21, baca Fatihah rukun syarat dia 10, rokok rukun syarat dia 3, iktidal rukun syarat dia 4, dia ada syarat-syarat dia. Dalam iktidal contoh rukun yang keenam iktidal, syarat iktidal 4 perkara. Mana yang pertamanya bangun kerana bangun nak iktidal. Bangun kerana terpaksa tidak sah. Bangun kerana terkejut tidak sah. Mesti bangun syarat nak bangun berdiri iktidal. Yang kedua, lepas daripada sempurna rukun, tak habis apa hak rokok lagi terus nak iktidal, tidak sah iktidal kerana tak sempurna syarat. Yang ketiga, mesti ada tamakninah as-sukut bainal harakatain, diam di antara dua gerak. Mesti diam anggota biqadri subhanallah, dengan qadar lama berhenti subhanallah bangun berdiri. Allahu akbar sami Allahu liman hamidah iktidal dak. Tangan di sini lagi tak turun tetap di anggota, terus turun sujud. Turun saja sujud batal sembahyang. Kerana apa? Kerana tidak sah lagi iktidal. Kadang-kadang sami Allahu liman hamidah, tangan turun dah tapi terhayung-hayung turun sujud, tak sempurna iktidal, tidak ada as-sukut. Mesti kena ada diam di antara dua gerak. Baik, itulah setengah ulama dia kira tamakninah di dalam rukun ni bukan syarat ni rukun ni. Rukun bagi semaya juga tamakninah, sebab itu dikira rukun semaya ni 18 rukun. Bukannya 13 rukun, setengah ulama kira. Sebab dia kata iktidal ni apa? Tamakninah ni di dalam rokok, di dalam iktidal tu panggil rukun, tidak panggil syarat. Baik, itulah Nabi kata mendiri. Bagaimana nak dapat syarat-syarat sedemikian? Ulama kalau bijak pandai, dia akan ketemu syarat-syarat di dalam sembahyang. Kita kira rukun sembahyang 13 rukun pun dalam Quran ada 11 rukun. Pas nak ambil mana dua lagi? Ulama. Kalau tinggal ulama, sesak. Kaji sendiri Quran, kaji sendiri hadis, tinggal ulama, jadi rukun sembahyang 11. Tak ada 13 rukun. Daripada mana ambil rukun sembahyang satu lagi, dua lagi? Daripada ulama. Kiyah ulama, ijmu ulama. Rukun sembahyang dalam Quran ada sebut baca Fatihah, berdiri betul. Apa lagi? Rokok, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, baca tasyahud akhir, salam. Ada 11. Tak ada 13. Ulama ambil sendiri, istimbak sendiri daripada Al-Quran, jadi rukun sembahyang 13. 13? 13 rukun. Rukun sembahyang jadi 13 rukun. Dia ambil niat dan tertib ni daripada istimbak hukum diri. Tertib dia ambil daripada kaedah istimbak. Kias. Dengan ibadat haji. Sahabat tanya, ya Rasulullah, nak mula dari mana? Nak mula daripada mana ni? Sa'i ni, Safa ke Marwah dulu? Nabi kata, inna abtadi'u bima bada'allahu fi. Mulalah dengan apa yang dimulakan oleh Allah. Lalu sahabat mula daripada Safa ke Marwah, kerana Allah Ta'ala sebut innas safa wal marwata min sya'airillah. Allah Ta'ala sebut Safa dulu baru Marwah. Lalu ulama dia nak kira, semaya ni nak mula daripada mana? Baca Fatihah dulu ke? Rokok dulu ke? Kiyah daripada ibadat haji tadi. Allah Ta'ala sebut mula daripada qiyam. Mula daripada berdiri betul, mula daripada baca Fatihah straight, atau kiyah situ. Jadilah tertib. Ambil daripada mana? Kiasan ulama. Kalau nak ambil Quran hadis tak akan ketemu. Sebab itu tak boleh tinggal ulama. Kalau tinggal ulama, kana an-nasu kal bahaim. Laulal ulama, Nabi kata, jikalau tidak ada ulama, manusia ini kal bahaim, seumpama binatang, tidak ada panduan, petunjuk. Buat dengan munasabah akal. Nak ikut akal sedap munasabah dia bagaimana? Munasabah dengan kira panggil zaman ini kena buat begini, tak ikut ulama, tak ikut Al-Quran, tak ikut hadis, munasabah akal ni bahaya. Sebab itu Nabi kata, dinuna bunya ala nukulla ala munasabatil ukul. Agama kami ni dibina di atas Quran dan hadis, ijmuk dan kias, tidak di atas munasabah akal. Munasabah akal ni begini, hacul bu. Sebab itulah fitnah akhir zaman ni banyak, kerana mereka menggunakan akal.
munasabah akal. Bahaya rokok. Bala salah satunya di akhir zaman Allah Ta'ala menghilangkan ulama, tercabutnya paku-paku bumi. Fattakhadhannahu ru'usan juhalan, maka manusia mengambil akan pemimpin ketua-ketuanya yang jahil. Fa'aftahu bighairil ilmi, berfatwalah mereka dengan tanpa ilmu. Fa'adallu wa'adallu, sesat dan menyesatkan orang awam. Kerana? Kerana berpandukan akal daripada Al-Quran, hadis ulama, ijmuk dan kias ulama. Baik, itulah bahaya di akhir zaman. Jaga-jaga dok. Belum daripada fitnah yang besar, yakni Dajjal. Sampai dulu kucu-kucu dia, aku panggil escort bodyguard dia, siapa dulu? Kalau kita kata orang besar nak siapa, ada majlis peresmian dan sebagainya, ada dulu escort bodyguard dia, siapa dia? Belum daripada orang besar, siapa? Sebab itulah jaga-jaga untuk bagi laluan azan dulu.
Sambung lagi ambil korang masa 10 minit. Boleh je. 5 minit, 10 minit. Boleh lah tu. Kadang-kadang yang lengah lama duduk lengah. Yang lengah tu kalau lama duduk dalam majlis ilmu kadang-kadang sakit belakang tu rasa dia. Dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitillah bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Maknanya rukun Islam lima perkara, mengucap dua kalimah syahadah, sembahyang, mendirikan sembahyang, puasa, zakat dan haji. Maka nyata daripadanya bahawasanya orang-orang yang tidak mengerjakan lima-lima perkara tersebut, orang yang tidak mengerjakan kelima-lima perkara tersebut, mereka itu tidak ada asas dan tunjang pada agama. Mereka itu tidak ada asas dan tunjang pada agama Islam. Tak ada tunjai, tak ada asas. Seumpama kita kata binaan, tidak ada tapak bawah. Seperti binaan-binaan disebut yang tidak asas, yang tidak ada asas dan tunjang, maka adalah binaan itu menjadi runtuh. Binaan yang tidak ada asas, tak ada tunjang, maka runtuhlah binaan itu. Demikianlah menjadi runtuh agama apabila tidak ada asas dan tidak ada lima tunjang yang tersebut. Apabila agama tidak ada asas, tidak ada tunjang lima perkara yang tersebut itu, atau mengingkari dengan lidahnya, ingkar dengan lidahnya, dan jikalau dengan seloro sekalipun, mana dengan bergurau senda sekalipun, maka ini orang panggil tidak ada asas, tidak ada tunjang bagi agama, maka tidak sah beragama. Agama tidak boleh digurau senda. Hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hukum yang sebenar. Sebab itulah dipanggil undang-undang. Undang-undang agama Islam, mana undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada benda yang sia-sia. Kalau seloro sekalipun, gurau senda sekalipun, tidak boleh, kerana itu undang-undang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit daripada kitab Jawi, kitab Misbahul Munir sebagai muzakarah kita. Kitab ulama ni dia ada keberkatan dia. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita tempias barakah ulama juga. Ulama dia buat kitab sungguh-sungguh kerana Allah. Tidak cari gharak dunia, tidak cari kepentingan dunia, tidak cari habuan dunia. Tu ulama dulu. Setengah ulama tu kalau kadang-kadang dia buat kitab sungguh-sungguh kerana Allah, dia buat kitab lepas daripada dia buat, dia pergi di tepi laut, dia berdoa, "Ya Allah, sekiranya kitab aku ni, aku buat ni kerana nak cari habuan dunia, mu tenggelamlah ke dalam laut kitab aku. Tapi kalau sungguh-sungguh aku buat ni kerana mu, ya Allah, nak cari kerajaan-Mu, ya Allah, timbulkan balik, ya Allah, kitabku." Dia ambil kitab dia, dia ikat dengan ikat satu ketul batu. Ikat dengan ikatan batu, dia campur ke dalam laut. Tak berapa lama dengan keikhlasan sungguh-sungguh kerana Allah, kitab dia timbul bersama dengan ikatan batu. Sebab itulah kitab-kitab Jawi contohnya, dia nipih sangat. Kalau kita buat helayan dia ni, kita balik-balik boleh 10 kali, 20 kali, dia akan lebuk hancur. Seumpama kitab ni hancur. Tapi umur kitab ni 100 tahun. Masih lagi diguna pakai. Apa tu? Keberkatan sungguh kerana Allah. Allah Ta'ala perkekalkan amalan dia selama-lama. Sehingga orang dapat banyak manfaat daripada kitab dia. Kalau tidak ada kerana Allah, kerana bukan buat sesuatu benda bukan kerana Allah, benda tu tak ada kekal lama. Buat sesuatu benda bukan kerana Allah, kitab kau contoh kau, wakafkan satu benda kau, kalau tidak kerana Allah, ada setitis orang panggil sifat-sifat selain daripada Allah, dia tidak akan kekal lama. Hanya jadi hiasan di dalam almari, jalan sarai, labuh-labuh. Kerana apa? Kerana ada sedikit campuran gharak dunia. Sebab itulah tiap-tiap benda yang dibuat
ikut apa yang dibuat oleh ulama sungguh-sungguh kerana Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan kita yang sedikit ini, muzakarah kitabnya, duduk dalam majlis ilmu, Allah taala berikan kita kefahaman ilmu agama. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebagai bekalan dan manfaat di akhirat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bangkitkan bersama dengan orang-orang yang mukhlisin, sentiasa ikhlas pada Allah. Moga-moga Allah taala bangkitkan bersama dengan orang yang muhsinin, sentiasa berbuat baik. Moga-moga Allah taala jadikan kita sebagai orang-orang yang soleh, bangkitkan bersama dengan orang-orang yang soleh, bersama dengan para sahabat dan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Wallahu alam wa ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wal ujub. Allahumma ighfir lana warhamna warḍa 'anna wa taqabbal minna wa adkhil jannata wa najjina minan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, well.